Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Hari ini saya sedang berada di Jonggol ya, tempatnya di Kabupaten Bogor. Dan Jonggol ini merupakan salah satu jalur alternatif menuju ke arah puncak Bogor ya. Nah, jadi Jonggol ini merupakan jalur alternatif ya, baik yang dari tol nanti biasanya kalau tol penuh itu dia akan dialihkan ke arah Jonggol, maupun untuk pengendara motor ya akan sangat ramai sekali di jalur ini ya. Jadi kita lihat ini masih pagi, kebetulan jam 7 pagi ya, jadi masih pagi lah, belum terlalu panas. Kita lihat seramai apa, karena sekarang masih di momen libur lebaran ya, masih ada waktu 1 minggu lagi. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung aja kita eksplorasi daerah di Jonggol sini ya. Yuk, let's go. Nah ini kita sedang berada di Jonggol ya. Oke, kita coba maju. Kita akan cek lalu lintas. Karena ini masih pagi hari, jadi masih relatif sepi ya. Kita akan coba melewati jalan situ. Oke. Nah ini kalau ke Bogor ke arah sana ya. Sorry, itu ke arah alun-alun. Ini ke arah alun-alun, alun-alun Bogor ya. Alun-alun Jonggol. Kita dari alun-alun kita langsung ke arah sana. Yang ingin ke puncak kurang lebih masih sekitar 50 km lagi ya menuju puncak. Jadi ya kurang lebih mungkin 2 jam lah dari sini ya, 2 jam lebih lah, tergantung lalu lintas ya. Sejauh ini terpantau lancar jalan alternatif menuju puncak ya via Jonggol. Sorry kalau suara saya berisik karena saya mengambil video ini di pinggir jalan ya. Oke, masih kesana terus ya. Jadi ini kalau lebaran kemarin sih infonya jalur sini macet parah ya, macet panjang karena banyak mungkin warga yang ingin berwisata ke puncak Bogor ya. Tapi sekarang sudah relatif sepi bahkan ya. Jadi kalau lewat tol macet ya, ini adalah jalur tercepat yang bisa kalian lewati kalau ingin ke puncak ya. Saja. Kalau anak motor ya yang suka touring-touring ya, gak akan heran lah kalau lewat jalur sini lah. Sudah tahu pasti.
ya. Nah itu jembatan, waduh ada yang longsor juga di situ ya. Ngeri juga itu. Oke sudah di 1 kilo lebih. Jalannya kalau untuk jalanan sih ya sampai puncak Bogor sepi, relatif sepi dan bagus jalannya, tidak ada jalan berlubang ya. Mungkin ya sedikit-sedikit ada. Cuman selebihnya jalannya lumayan mulus lah. Oke, sampai jembatan sini saja ya. Oke, sampai jembatan sini saja. Kita putar balik. Oke, kita putar balik. Oke sih. Dari jembatan kita langsung putar balik saja. Oke, begitu ya. Ini yuklah. Karena masih ada waktu yang mau touring-touring motor, wah, boleh kita lewat jalur Jonggol nih yang sangat sepi lah. Ya. Oke. Oke, seperti itu. Kalau tidak salah di sini ada kolam renang mana ya? Sudah tidak ada, oh sudah tidak ada ya. Kalau renangnya sudah dibongkar, apa sudah gimana? Nggak tahu deh. Oke, warga Jonggol ya bolehlah kalau ada warga Jonggol yang nonton video ini kita mabar lah ya. Karena saya kebetulan sedang main di sini. Sedang mudik, mudik kedua. Mudik kedua ya. Oke sip. Jadi seperti itu ya. Oke, kita akan coba sekali lagi ke kiri atau ke kanan. Ini ada dua arah ya, sama saja ya. Kalau yang ke kanan lewat pasar, yang ke kiri lewat alun-alun. Oke, kita akan coba ke alun-alun. Nah itu Masjid Agungnya ya, mantap. Waduh, kalau di sini alun-alunnya tertutup pohon ya. Jadi ini alun-alun Jonggol tertutup pohon, susah. Tidak terlihat apa-apa ya. Sip. Jadi seperti itu alun-alunnya. Dan di bawah sini seperti biasa banyak sungai ya. Alright, yuk. Oke, okay, kita akan landing dan kita closing. Walaupun baterai masih banyak sih, cuman cukup lah. Oke. Okay. Itu dia. Kita akan turun perlahan. Karena di pinggir jalan jadi sorry kalau berisik ya. Oke. Oke, begini aja. Mungkin
lain video yang bisa saya tampilkan. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, terus berkembang, dan bisa menghibur teman-teman semua yang sudah nonton ya. Terima kasih, jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit, bye.